Kalau gitu, saya mesti banyak menabung. Buat buka topeng? Buat beli mobil. Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa, nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Yes, Tante. Ada yang bisa saya kerjakan? Spiderman, tugas kamu mulai hari ini adalah menjaga anak Ibu Fat. Jangan sampai diganggu oleh siapapun juga. Ngerti? Ngerti. Beres kalau itu mah. Oke, Bu Fat, silakan dibawa pulang superhero-nya. Tapi ingat, sesuai kontrak kita, hanya untuk 3 hari saja. Nggak lebih, nggak kurang, ya? Iya. Tapi saya bisa buka topengnya? Oh, no. Tidak boleh. Kalau mau buka topeng, tambah lagi 4 juta. Wah, mahal sekali. Tentunya. Kalau gitu, saya mesti banyak menabung. Buat buka topeng? Buat beli mobil. Ngomong-ngomong ya, di antara kita semua, yang paling beruntung tuh Sapei doang. Kok bisa? Buktinya, Sapei itu dapat orderan pertama dari Tante. Gua siapaan? Ngawal anak SMA. Terus tugas gua apaan? Ya ntar lah, kalau anak SMA-nya udah jadi anak kampus. Mantep dong. Udah. Emang mantep. Kathy? Ratu Peten mau yuk. Ikan Tante. Nih, perkenalkan. Ini Ibu Wim. Ibu Wim ini butuh pengawal untuk mengantar dia ke bank. Bu, silahkan dipilih. Mana pengawal yang paling cocok untuk mengawal itu? Ah, perlu Ibu ingat juga, kalau semua superhero saya ini mampu melawan dan berani melawan siapa saja. Kecuali melawan saya. Gak akan berani. Ya? Kathy? Jangan makan terus, berubah kamu. Berubah, Tante. Berubah. Nah, ini Kathy Woman. Daya cengkramnya melebihi ban radial. Dia bisa bergerak sangat cepat dan melompat sangat tinggi. Tapi nggak bisa turun sendiri. Hah? Terus turunnya gimana dong? Ya pakai tangga. Kalau yang kecil montok ini siapa? Oh, ini Hulk. Raksasa yang di bonsai. Kanom mandang Tante. Loh, emang apa? Yang bisanya apa aja? Oh, dia bisa menggetarkan bumi. Bisa menggigit besi. Dan bisa makan nasi basi. Bebek dong Tante. Terus kalau yang ini siapa? Oh, dia sih cuma figura, nggak penting, nggak usah dipikirin. Kalau gitu saya pilih Kathy Woman aja deh, dia lebih bersih dan pantas masuk bank. Tante, saya emang nggak bisa masuk bank. Lu pantasnya masuk rumah sakit. Wah, Deng, sekarang mah aman, ada Spiderman. Hah? Hei, stop. Krokodil si binatang buas. Gede, jangan lebay. Ah, aman Neng, aman. Salah Neng, enggak. Rupa-rupanya kalian berdua sudah membawa pengawal sekarang ya. Ganggu kita kemarin, dia ngasih kita ular. Ayo, hajar. Dia? Dia kalau dia mah saya kenal. Senang, baik, ya sehat. Gimana sih kok malah salaman? Katanya mau jadi pengawal kita. Awan.
Aduh, saya lupa. Eh, Mr. Bim, jangan coba-coba ganggu mereka ya. Di sini ada sape Spiderman. Terus, pengaruhnya apa kalau ada kamu di sini? Lihat, tidak ada yang bisa mengalahkan Mr. Bim. Kecuali. Kecuali apa? Kecuali apa? Kecuali musuhnya menang. Hajar, 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 hajar. Rio, mau main kamu ya? Melawan tongkatku saja kau sudah kewalahan begitu, Spiderman? Ya maju lawan. Maju, maju, maju. Jangan takut, maju, maju. Lawan, lawan, lawan. Oke. Oke. Kamu pasti bisa. Ayo, ayo lawan. Ayo. Oh, mau coba-coba. Nggak nyampe 10 menit pasti sudah saya kirim. Ya kalau nggak nyasar tapi nanti ya. Iya ya. Oke oke. Oke Pak. Oke Pak. Pak. Oke oke oke. Eh Luk, kayaknya ada order tuh. Pasti orderannya buat gua. Pasti yang spontan ini namanya Pak Oke Sunata. Dari Bali tuh. Tahu lo. Iya, Budi tadi ngomongnya Pak Oke, Pak Oke. Itu eh Luk, ada tugas nih buat kamu. Iya, dapat tugas. Kembalikan Pak. Kembali coy. Kembali. Kembali. Bali, 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 Bali. Kembali kan, Pak? Kembali, coy. Kembali, kembali. Bali, 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 Bali. Siapa yang ke Bali? Ini loh alamatnya. Nih, ya. Kamu sampai ke alamat itu, temuin yang namanya Nona Nunu. Oke deh. Sekarang, hulu koordinasi dulu. Dadah, kakak. Mwah. Kodok. Hey, yang disewakan itu superhero, tukang kebun. Enggak. Akhirnya sampai deh. Pak, mohon pernahnya, apakah di sini jalan jambu nomor 7? Iya. Dari mana ya? Saya Hulk, dari rental superhero. Jam segini baru datang. Udah buruan angkatin barang-barang. Angkatin barang-barang? Maksud Mbak apa sih? Bantuin gue pindahan, tahu? Mbak, saya ini superhero. Masa sekalian barang-barang beginian? Heh, mau lu apa? Heh, mau jadi camat lu? Gue tuh sewa lu ya. Buat angkatin barang-barang ini. Buat bantuin gue pindahan. Ah, bener gue balik. Kenapa, Mbak? Hei, lu siapa? Saya adalah Mr. Bim, pengawas rental superhero. Emang tuh, Mbak, si Huluk itu udah kecil, ijo, pendek. Wah, kerjanya nggak bener. Ngakunya aja superhero, padahal kayak gitu. Nah, mendingan Mbak sekarang lapor ke perusahaannya aja, Mbak. Atau kalau perlu, Mbak lapor aja ke pengadilan. Kan bisa merugikan masyarakat. Iya. Iya, ayo buruan kejar. Kejar ya? Sebelum dia ngilang. Ayo kejar. Ya udah. Bilang-bilang saya bawa uang dari bank ya. Beres. Mr. Bim, gue gak boleh bilang kalau nyonya itu baru dari bank, bawa uang banyak. Saya tidak butuh uang. Maksudnya? Maksudnya adalah saya ingin membuktikan kepada masyarakat bahwa superhero seperti kamu itu tidak ada apa-apa.
punya kekuatan yang luar biasa. Oh, Katy iya. Woman. Buktinya. Nyonya yang kamu kawal itu. Saya rubah menjadi seekor serigala. Lihat ini. Bim Sabim. Selamat menikmati topan, Kokomi.